Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kompak bersama Kapolri memantau arus mudik di sejumlah daerah bilang ia ditelepon Jokowi saat penanganan arus mudik. Budi lapor arus mudik padat tapi tidak macet. Baru satu menit yang lalu Bapak Presiden telepon kami secara antusias menanyakan bagaimana perkembangan mudik hari ini. Saya laporkan bahwa saya bersama Pak Kapolri, bersama polisi, mengkoordinasikan satu pergerakan yang baik. Bahwa padat iya, tapi tidak terjadi kemacetan. Selain menyisakan penanganan pemudik yang baru akan berangkat mendekati Idul Fitri, pemerintah dan aparat harus segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar arus balik menanti mulai pekan depan dapat berjalan lancar. Tim Liputan, Kompas TV.